Inilah saatnya karya bangun mundur. Detik-detik menegangkan, menciptakan sejarah yang tak terlupakan, memperkenalkan ke seluruh dunia. Inilah si merah putih yang telah ditunggu kehadirannya. Selama beberapa detik, dunia hening untuk mendengarkan naskah yang sudah lama dinantikan, yang menjadi bukti perjuangan para pahlawan. Ketika itu pula, para pendekar negeri berkata dalam hati, inilah saatnya. Seakan telah terbayar semua tetesan air mata, keringat maupun darah, karena memang itulah alasan mereka berjuang dan berkorban. Selama beberapa menit, si merah putih diperlihatkan kesucian dan keberaniannya. Tanpa rasa takut, rasa khawatir, itulah hakikatnya merdeka. Para pahlawan pun tak kuasa menahan air mata melihat awal mula dari apa yang mereka impikan, karena mereka mengetahui merdeka itu bukan alasan menghentikan perjuangan, tapi merupakan langkah baru bagi kaum merah putih untuk berkembang. Sejak hari itu, tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi rasa khawatir. Rakyat bebas kesana kemari, berinovasi dan berkreasi. Akan dikenang selamanya oleh dunia bahwa 17 Agustus 1945 telah lahirlah Ibu Pertiwi tercinta, engkaulah Indonesia. 75 tahun sudah kau berdiri hingga selamanya. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pemburu tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran tuli? Tuanku, tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama, dan bertanya-tanya, ini kaya namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus.
Diponegoro, karya Chairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali, dan pada kakum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti. Tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju. Ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju. Bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sungguh pun jalan ajal baru tercapai. Jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Februari 1943.